Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zemzeb itu ataupun Robux Roblox, korang boleh join giveaway ni dengan tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, create account ataupun register account ataupun buat account, lepas tu screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. So kalau ada rezeki korang, adalah rezeki korang. Dan bulan ni juga, macam aku cakap dekat bulan yang lepas, aku akan buat giveaway hoverboard. Aku akan pilih 2 orang lagi pemenang, okay, hoverboard. So korang boleh tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan download, buat account, screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku. Dan semoga ada rezeki korang, okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so macam korang dah tahu juga, dah ramai dah korang-korang dah naik sekolah apa benda semua ni kan. So aku tahu kebanyakan daripada korang dah balik asrama, kebanyakan daripada korang dah balik sekolah apa benda semua kan, dah bersekolah macam biasa. Dan ada lagi yang belum balik sekolah. So tak apa, untuk korang yang belum balik sekolah dan untuk korang yang still lagi nak tengok video aku, aku akan tetap buat video untuk korang. Dan hari ni macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku akan buat video noror, cerita seram lagi. Cerita ni aku dah cerita dekat live TikTok aku baru-baru ni. Okay, ramai gila yang masuk, dekat 21,000 orang. Total viewers pada malam tu adalah 21,000 orang viewers yang tengok video seram aku malam tu. Aku buat live dekat TikTok. Okay, so diorang suruh aku ceritakan balik cerita ni dekat YouTube. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita tutup lampu. Okay guys, aku dah pun tutup lampu. So sekarang kita boleh mulakan cerita seram kita. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, tajuk kita hari ni adalah seram hostel ataupun seram asrama ataupun seram dom. Okay, macam korang tahulah, asrama ke dom ke hostel ke memang macam itulah. So waktu dekat live TikTok tu, aku ada cerita dekat diorang yang memang benda ni berlaku pada aku. So memang ketiga-tiga cerita ataupun beberapa cerita ni memang berlaku pada aku dekat hostel. Okay, so untuk pengetahuan korang, waktu kat sekolah rendah ke waktu kat sekolah menengah, aku memang tak pernah duduk asrama. Aku bukan jenis budak yang duduk asrama. Sebab apa? Sebab rumah aku dekat dengan sekolah aku. Okay, so waktu sekolah menengah pun aku tak pernah duduk asrama, walaupun sekolah menengah aku tu adalah sekolah berasrama patutnya. Tapi rumah aku dekat, jadinya aku tak duduk asrama. Jadi untuk mereka yang duduk jauh daripada sekolah, baru dia orang duduk kat asrama. So aku start duduk hostel atau dom ataupun asrama waktu aku university. Nak dijadikan cerita macam tu, okay? So daripada tahun lepas lah, okay, sampai ke awal tahun ni. Dan sekarang alhamdulillah aku dah tamat. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So kepada korang yang dah pernah follow aku dekat TikTok, kepada korang yang dah banyak tengok video aku dekat TikTok, korang tahu aku banyak buat vlog-vlog dulu dekat asrama aku dekat TikTok tu kan. Aku banyak buat video tentang orang kata hostel aku apa benda semua. So yang pertama, tak silap aku dekat live tu, aku cerita pasal cerita ni. Dekat aku punya universiti dulu, okey, tempat institusi pengajian aku tu dulu, okey, satu bilik 2 orang sahaja. Okey, satu bilik hanya 2 orang dan dua-dua tu memang lelaki-lelaki lah. Tak ada lelaki perempuan, lelaki perempuan tak ada. Memang lelaki-lelaki. Kalau lelaki perempuan dah jadi lain. Okey, maksudnya lelaki dan lelaki, kalau kat asrama perempuan, perempuan dan perempuan. Jadinya biasanya satu bilik tu dia memang orang kata classmate, macam tu. Jadi aku ni lain sikit. Roommate aku bukan satu kelas dengan aku. Jadinya aku tak berapa rapat dengan dia dan aku kurang bersembang dengan dia lah berbanding dengan orang-orang lain. Sebab biasanya roommate tu classmate sendiri. Macam tu. Dia dalam kelas yang sama, dia duduk dalam bilik yang sama. Tapi untuk aku, dia bukan dalam kelas aku, tapi kita orang duduk satu bilik. Jadi dia memang tak tidur dekat bilik aku. Kita orang memang tak tidur satu bilik. Maksudnya aku tidur kat bilik aku, dia tidur bilik kawan dia. Macam tu. Dia cari classmate dia sebab dia rapat-rapat semua dengan classmate dia. Aku pula tak rapat dengan dia kan. Jadinya kita orang memang tak bergaduh, tapi kita orang memang macam tu. Jadinya dalam satu bilik tu daripada 2 orang, jadi seorang je. Aku yang tidur dalam bilik tu seorang-seorang. Dan nak
dijadikan ceritanya, cerita dia macam ni. Waktu tu petang, okay, awal-awal tahun ni, dalam bulan 2 macam tu. Waktu tu petang, lepas tu aku turun pergi riadah. Maksudnya aku turun pergi bersukan lah macam tu lah. Aku main rollerblade. Aku main rollerblade dekat perkarangan aku punya institusi tu kan. So aku main rollerblade. Rollerblade tu apa? Dia macam kasut roda, kepada korang yang tak tahulah. Aku main rollerblade tu berpeluh-peluh sampai waktu maghrib. Lepas tu aku pun balik lah dorm. Aku balik hostel seorang-seorang. Aku yang pegang kunci. Memang pintu tu selalu aku kunci. Sebab aku memang tak suka orang masuk bilik aku. Faham tak? Aku tak suka orang masuk bilik aku tiba-tiba tak bagi salam. Aku tak suka macam tu. Jadi aku memang suka kunci pintu. Okay, aku pergi tandas pun aku kunci. Aku isi air pun aku kunci. Semua aku kunci. Ada jadikan ceritanya. Lepas tu lepas je main rollerblade tu, aku balik bilik waktu maghrib. Lepas tu aku mandi. Mandi, ambil wuduk. Lepas tu aku sembahyang maghrib. Okay, aku ingat sebelum aku sembahyang maghrib tu, aku dah kunci pintu awal-awal. Sebab macam aku cakap tadi, aku memang tak suka biar pintu aku tak berkunci. Memang sentiasa berkunci, nak dia jadikan cerita macam tu. Lepas tu waktu tu aku pun sembahyang maghrib. Okay, memang aku tak cara langsung ke pintu tu. Tapi memang aku ingat memang aku kunci. Lepas tu sampai ke orang kata rokaat kedua. Lepas tu tayat akhir. Lepas tu aku bangun nak pergi ke rokaat ketiga sembahyang maghrib. Lepas tu ada benda tepuk belakang aku. Dia macam ada orang tepuk belakang aku. Dia suruh aku jadi imam. Kau faham tak macam tu? Lepas tu aku macam, siapa dekat belakang aku kan? Memang sumpah weh, waktu tu memang aku cakap, siapa kat belakang aku? Kawan aku ke? Dia masuk tadi tak bagi tahu aku kan? Lepas tu aku teringat, aku kunci pintu. Macam mana pula dia boleh masuk kan? Lepas tu aku macam, ya Allah, siapa pula tepuk belakang aku ni macam tu kan? Lepas tu aku pun macam, aku takut. Lepas tu aku pun teruslah orang kata rokok. Waktu rokok tu aku rokok lama sikit. Aku teringat ustaz aku cakap waktu dekat sekolah menengah, waktu dia duduk dekat universiti pun macam tu. Benda tu jin tumpang sembahyang kita. Faham tak? Dia nak kita jadi imam dia, dia jadi makmum kita. Ha, macam tu. Aku ingat benda tu. Lepas tu waktu tu aku dah mengelupo dah waktu tengah rokok tu. Lama siap aku rokok. Aku teringat apa benda dia bercerita kan. Lepas tu aku berbangun. Aku bangun, aku jadi imam. Sebab ustaz aku cakap, jadi je imam. Dia nak kita jadi imam dia. Ha, buat waktu tu je. Lepas tu tak payah layan dah. Aku pun jadilah imam. Orang kata aku jadi imam. Allahu Akbar, kuat. Weh, aku baca kuat. Aku dah baca-baca-baca sampai tayat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tak toleh-toleh belakang sampai sembahyang isyak. Sampai lepas sembahyang isyak baru aku toleh belakang. Aku suruh kawan aku datang. Aku telefon dia. Aku ambil telefon. Aku telefon dia, suruh dia datang kentuk pintu. Kau bayangkan daripada sembahyang maghrib, aku tak toleh-toleh belakang. Aku duduk je atas jadah tu. Aku duduk je atas jadah tu sampailah kawan aku kentuk pintu waktu sembahyang isyak. Okay, sebab biasanya sembahyang isyak semua turun surau kan, nah, macam tu kan. Tapi pada malam tu aku tak turunnya, nak dijadikan cerita. Tapi sumpah waktu tu memang aku rasa memang dia tepuk lah. Dia memang tepuk bahu aku malam tu. Memang dia tepuk, pak, ada tepuk macam tu. Sebab kalau macam orang kata serangga, tak logik kalau serangga dia tepuk-tepuk kita punya bahu tau. Memang aku rasa macam tangan, pak, pak, nah, dia macam tu. Sekali je lah. Bukan tepuk pak pak ke bom-bom, bukan. Sekali je, pak, macam tu. Memang macam ada orang nak kita jadi imam dia. Tapi tak ada orang dekat belakang. Cuma aku teringatlah kisah ustaz aku tu lah. Nak dia jadikan cerita macam tu. Waktu dia dekat universiti dulu pun macam tu. Ada jin tumpang sembahyang dia, suruh dia jadi imam. Ha, macam tu. Nak dia jadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so kita pergi kepada cerita hostel yang kedua juga. Aku kena juga nak dia jadikan cerita macam tu. Macam aku cakap awal-awal tadi, waktu dekat TikTok dulu, awal-awal tahun hari tu, okay, aku orang kata memang boom dekat TikTok juga. Sebab aku banyak buat live cerita seram. Okay, so ada satu malam tu, okay, untuk pengetahuan korang, dekat aku punya dorm, kalau korang nak minum air kuih ke, air sejuk ke, air masak ke kan, korang memang tak boleh nak cari dekat situ. Paling dekat, paling dekat dekat surau. Okay, surau daripada hostel tu ke surau, memang agak jauh lah juga. Okay, memang jauh. Kalau korang memang nak tercerit, nak terberak apa benda semua, korang memang dah memang tercece-cece kat situ juga. Nak dijadikan ceritanya macam tu. And then waktu ni aku buat live dekat TikTok. Okay, waktu tu aku nak bawa diorang tua satu aku punya, orang kata satu institusi tu, maksudnya satu macam satu universiti lah. Aku nak bawa diorang jalan-jalan malam-malam. Okay, so untuk mengatakan korang, dekat tempat tangga aku nak turun asrama tu memang gelap. Tak ada lampu kat situ. Aku tak tahu kenapa, memang tak ada lampu. Aku tak tahu kenapa dia tak isi lampu kat situ. Ada lampu tapi lampu tu tak berfungsi. Jadinya memang gelap. Kau turun sampai kat bawah baru ada lampu. Tu pun sikit. Macam itulah. Lepas tu depan tu orang kata ada hutan. Lepas tu dia macam ada gaung sikit. Lepas tu ada jambatan. Aku tak tahu nak cakap macam mana dengan korang. Tapi memang macam tu. Aku tak tahu lah macam mana aku boleh berani bawa diorang malam tu. Aku seorang-seorang.
Aku buat live. Kau faham tak? Aku sorang-sorang dan aku buat live. Okay? Jadinya aku sorang je yang bawa handphone tu. Walaupun dalam live tu ada 3,000 ke 4,000 ke kan? Tapi memang aku sorang je yang pegang handphone tu dan aku sorang je yang berjalan. Aku tak ada bawa kawan malam tu. So, aku pun bawa tua. Aku bawa diorang berjalan-jalan. Okay? Waktu tu malam pukul 10.30 malam. Sebab biasanya kalau aku buat live, memang aku akan buat pukul 10.30 malam sampai pukul 11.30 ke dadak pukul 12 baru aku stop. Okay? Itu waktu awal-awal tahun dululah aku biasa buat live seram dekat TikTok. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, waktu aku dah turun tu, kat depan tu kan aku cakap ada hutan kan. Okay, waktu tu tak rasa apa-apa lagi tau. Okay, lepas tu aku pun straight, aku bawa diorang turun, aku bawa diorang turun pergi surau. Lepas pergi surau, aku bawa diorang pergi kafe. Kafe pun malam tu tak ada air, tak ada orang makan. Okay, nak dijadikan cerita macam tu sebab waktu awal-awal tahun tu kan kita COVID. COVID tengah naik kan. Lepas tu hanya ada beberapa orang saja yang ada dekat kampus waktu tu. Okay, ada beberapa batch je, tak ramai, tak banyak, okay, cuma ada sikit-sikit je. Dan dekat kafe malam tu memang tak ada orang. Okay, memang sesuai lah malam tu aku buat live TikTok seram sebab memang tak ada orang dekat kafe. Lepas tu sampai je aku patah balik, aku patah balik, lalu surau balik. Lepas tu pergi naik tangga balik dan nak pergi balik dom aku, nak pergi balik blok aku tu. Dekat tepi tu ada hutan. Okay, tepi tu ada hutan. Tiba-tiba aku bau macam wangi tau. Dia bukan bau busuk, dia bau wangi. Tapi bau wangi dia macam minyak dekat dalam masjid tu. Korang pernah tak kalau korang bau masuk-masuk masjid macam bau minyak atar? Macam tu, bau macam tu. Lepas tu aku macam, bau apa ni? Lepas tu aku pandang kiri, pandang kanan. Aku pun cakap dekat diorang dalam live tu, guys, aku bau wangi ni. Lepas tu semua cakap jangan tegur, jangan tegur, jangan tegur. Lepas tu aku macam, kenapa jangan tegur? Dah aku bau. Sebab tu lah aku cakap kan, kalau aku tak bau, aku tak cakap. Lepas tu aku pandang kiri, aku pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Lepas tu diorang cakap dekat belakang aku ada orang. Lepas tu aku macam, siapa? Aku ingatkan kawan-kawan aku ke daripada orang kata daripada mana ke daripada surau ke, aku tak tahu. Kata belakang aku ada orang. Dia kata belakang aku ada orang, ada orang, ada orang. Lepas tu aku, siapa belakang aku ada orang kan? Aku pandang belakang, tak ada orang. Tapi diorang kata belakang aku tadi ada orang. Dia macam main sorok-sorok dekat tepi tiang. Lepas tu aku macam, tiang mana kan? Rupanya dekat tempat aku berjalan tu dia ada tiang tau. Tapi tiang tu semua kecil-kecil. Lepas tu aku macam, dah tu macam mana dia nak menyorok dekat tiang kecil kan? Lepas tu dia cakap, ada orang kat belakang tu, ada orang kat belakang. Aku pun pusing, aku cakap, korang jangan menipu, aku jangan sorang-sorang tau. Diorang semua suruh aku naik lepas tu. Diorang tak bagi aku jalan dah. Tapi aku tetap berjalan lagi. Aku tunjuk kat diorang hutan kiri, hutan kanan, hutan kiri, hutan kanan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, waktu aku mengala ke kiri tu, kiri tu betul-betul hutan yang gelap tu, hutan tepi-tepi blok aku tu. Ya, dekat situ aku nampak, aku tak tahulah imajinasi aku ke, mata aku yang salah pandang ke, ada selaput mata ke, ada taik mata ke, tapi memang aku nampak benda tu duduk dekat situ. Okay? Tapi dia memang sama-sama macam asap-asap je macam tu eh. Korang pernah dengar pasal Pontianak, pasal Kuntilanak kan? Tapi mesti korang terbayang dia macam kain putih apa benda semua kan? Tapi sebenarnya dekat realitinya bukan kain. Aku tak nampak kain. Dia nampak macam asap-asap tau. Macam asap-asap, macam kabus-kabus. Tapi tebal. Kau faham tak? Macam awan. Macam tu. Macam awan. Tapi dia duduk dekat pokok-pokok. Kau faham tak? Macam tu. Mata dia macam mata pelanduk. Mata pelanduk macam mana? Mata pelanduk ni dia macam mata kucing kalau kau suluh dengan lampu. Macam tu. Cuma nampak mata dia memang sini-sini lah. Sebab waktu tu aku buat vlog. Tapi waktu tu aku tak menghalakan kamera handphone aku tu ke situ. Aku tak mengalir ke situ. Mata aku je yang mengalir ke situ. Lepas tu aku lari-lari ni atas. Waktu tu memang aku cakap, guys, aku lari ni atas. Aku nak tutup live waktu tu. Tapi diorang tak bagi tutup live. Aku lari-lari-lari sampai naik bilik. Lepas tu aku pun buka tingkap. Sebab tingkap daripada dom aku tu, kau buka je tingkap, kau dah nampak hutan tu. Hutan yang ada binatang tu. Tu kau nampak. Betul-betul kat situ. Lepas tu aku nampak, aku tengok balik tak ada. Lepas tu diorang cakap, kenapa lari? Aku cakap, aku nampak benda tu. Lepas tu diorang cakap, dah lain kali jangan pergi ronda-ronda lagi malam-malam nak dijadikan cerita macam tu. Diorang takut disebabkan diorang ada apa-apa kena dekat akulah nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, yang seterusnya nak dijadikan ceritanya, cerita ni pula masih dekat dom aku lagi. Okay, ceritanya aku tak tahulah seram ke tak, tapi cerita dia macam ni. Aku duduk dekat dom tu tingkat 4. Okay, tingkat 4 memang untuk junior-junior yang baru masuk. Okay, bangunan ada 5 tingkat. Okay, satu bangunan ada 5 tingkat. Dia ada 2 blok untuk lelaki. Aku duduk dekat satu blok ni. Okay, maksudnya ada 5 tingkat. Aku tingkat yang keempat. Tingkat 5 tak ada orang duduk. Biasanya batch-batch lain yang akan duduk dekat tingkat 5. Tapi waktu tu hanya batch aku dan beberapa orang batch senior saja yang ada dekat kampus waktu tu. Jadinya tingkat 5 tak ada orang. Aku duduk dekat tingkat 4. Tingkat 4 memang ramai orang lah. Batch-batch aku memang ramai. Nak dijadikan cerita macam tu. So, macam aku dah cakap tadi dengan korang, aku memang selalu buat live TikTok seram malam-malam. Okay, setiap malam aku buat live TikTok. Memang aku buat cerita seram.
Okay, aku rasa disebabkan aku buat cerita seram tu, benda tu macam suka, benda tu macam datang lah nak dijadikan cerita macam tu. Okay, sebab setiap kali aku buat live TikTok, okay, setiap kali ada je benda bunyi, benda tu ganggu, apa benda semula, memang ada je bunyi benda tu. Dan kebanyakan daripada penonton-penonton yang tengok live aku malam tu memang macam-macam dengar. Dengar bunyi orang ketuk pintu, dengar bunyi orang hentak kaki, apa benda semua, memang banyak nak dijadikan ceritanya macam tu. So ada satu malam tu, aku tengah buat cerita seram. Lepas tu tingkat atas, tingkat 5, bilik atas daripada bilik aku ni, bunyi orang bergaduh, bunyi kaki hentak-hentak, bunyi kerusi tarik, bunyi meja tarik, apa benda semua kan. Lepas tu aku pun macam, okay guys, jom aku bawa korang pergi atas. Aku sorang-sorang pergi atas tingkat 5 tu, aku ajak diorang tengok bilik atas tu. Bila aku bawa diorang, apa benda semua, aku buka lampu tingkat 5, apa benda semua, aku tengok bilik tu memang tak ada orang. Tombol pintu pun berhabuk, memang tak ada orang. Aku pergi tandas pula. Tandas pun, air pun orang tak guna nak dijadikan cerita macam tu. Kau buka air, air karat yang keluar. Jadi bila air karat tu yang keluar, memang biasanya macam tu memang tak ada orang guna lah. Maksudnya memang tandas tu tak ada orang guna lagi. Memang dah lama orang tak guna nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, bila aku turun je balik, aku turun je balik daripada orang kata tingkat 5 tu, aku buat live macam biasa. Aku cerita. Lepas tu aku end live pukul 12. Pukul 12:30 aku nak buat assignment. Tapi tak boleh nak buat assignment. Tak siap assignment aku. Aku nak tidur pun tak boleh, nak tahu kenapa. Ada orang tarik tombol pintu aku daripada luar, tak henti-henti nak dijadikan ceritanya pukul 12:30 malam. Aku memang tak boleh buat assignment. Aku memang tak boleh tidur. Aku tak boleh buat apa waktu tu. Aku je duduk je kat katil. Aku nak call kawan aku, tapi aku takut aku ganggu diorang. Jadinya biarlah aku tahan sorang-sorang je malam tu. Tapi tak lama lah. Dia start pukul 12:30 tu, macam 12:30 habis 12:45 macam tu. Tapi memang aku dengar orang tadi bunyi macam tu. Dia macam tarik tombol pintu aku. Sebab waktu aku naik dekat tingkat 5, aku buat macam tu dekat pintu bilik tu. Kau faham tak? Exactly sama macam yang aku buat dekat tingkat 5. Benda tu turun, benda tu buat sama lagi dekat pintu bilik aku. Ah, bodoh nak dia jadi ceritanya macam tu. Lepas tu aku tengok dekat bawah tu, biasanya kan kita boleh nampak bayang-bayang kaki orang kan dekat luar pintu kan. Tapi aku tak nampak bayang-bayang kaki orang. Satu pun aku tak nampak bayang nak dia jadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, itulah dia sebaik sedikit cerita seram daripada hostel aku lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak tahulah korang dah pernah dengar ke tak daripada aku dekat live, mana-mana live, live Instagram ke live TikTok ke. Tapi diorang suruh aku ulang balik dekat YouTube nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram Nurul ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.